Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sosmed Master. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk menyembunyikan status online di aplikasi Instagram. Nah, jadi untuk cara ini, kalian bisa menyembunyikan status online-nya supaya teman kalian tidak bisa untuk melihat ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Jadi sebelum itu kalian itu langsung subscribe terlebih dahulu ya untuk channel Sosmed Master. Nah, untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Dan langsung saja ke pembahasannya, kita sudah langsung ini kita buka saja aplikasi Instagram-nya ya. Nah, setelah kalian buka aplikasi Instagram, silakan diklik pada bagian akun ya, di bagian akun sini di bawah. Nah, setelah itu klik 3 baris di sini. Setelah kalian klik pada bagian 3 baris, langsung klik pada bagian pengaturan dan privasi. Nah, di bagian pengaturan dan privasi silahkan geser ke bawah. Di sini ada namanya pesan dan balasan cerita. Nah, pada bagian ini langsung klik pada bagian kontrol pesan. Di bagian kontrol pesan untuk pengikut dan Anda di Instagram silahkan diklik permintaan pesannya itu jangan terima permintaan ya. Nah, setelah itu langsung keluar lagi di sini, terus kalian bisa keluar lagi. Nah, setelah ini langsung kalian klik pada bagian yang dibatasi. Nah, yang dibatasi ini mau teman siapa yang mau kalian ambil ya, misalkan yang saya cocokkan yang ini ya, yang Aula Kunya, saya langsung klik batasi. Nah, jadi sudah otomatis bahwa teman kalian tidak akan bisa untuk melihat akun kalian apakah sedang aktif atau tidak ya. Nah, setelah ini juga kalian juga klik pada bagian interaksi batasan. Di sini juga lanjutkan, dan di sini kalian itu langsung diaktifkan ya, langsung diaktifkan. Nah, di sini juga kalian ke belakang lagi, terus klik pada bagian kata yang disembunyikan. Nah, di bagian sini kalian itu bisa dinonaktifkan yang ini ya, sembunyikan permintaan pesan, dan juga yang ini, sembunyikan permintaan pesan. Nah, silakan dinonaktifkan seperti ini. Nah, oke. Nah, jika kalian sudah seperti ini ya, maka sudah dipastikan bahwa teman kalian sudah pasti tidak akan bisa untuk melihat apakah kalian sedang online atau offline ya. Nah, sekian dari saya mengenai bagaimana caranya untuk kalian yang ingin menyembunyikan status online atau offline di aplikasi Instagram dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.